Hello teman Salsa Limit, balik lagi bareng sama aku Salsa. Ada melihat hal baru nggak sih di sini? Aku melihat sesuatu barang yang suka banget aku pakai untuk jadi kardio. Jadi teman Salsa Limit, latihan itu harus semuanya. Jadi jangan cuma terpaku satu latihan A doang, B doang, C doang. Badan kita itu butuh semuanya. Sama kayak makanan, butuh warna-warni. Olahraga juga sama, butuh berwarna. Jadi jangan itu doang, itu doang, itu doang. Nah, aku lagi suka banget nih sepedahan di rumah aja. Secara aku emang anaknya Salsa Limit banget, karena aku olahraga cuma di rumah. Kebanyakan, kayaknya 90% di rumah, 10%-nya baru aku keluar. Aku bersama Majin. Nanti aku liatin ya fullnya. Aku bersama Majin, tulisannya M-A-G-E-N-E. Tulisannya ya, M-A-G-E-N-E, bacanya Majin, Majin, oke? Nah ini sepeda statis, enak banget dipakai. Nanti aku akan kasih tahu gimana caranya biar kita gak bosen dan biar bisa dapat hasil maksimal. Nah teman-teman Salsa Limit juga bisa pakai ini saat puasa, bagus banget untuk pembakaran lemak. Langsung aja kita mulai, let's go! Oke, mari kita pemanasan, tangannya diputar dulu. Kok ikutan tangannya, seakan kita mau pegang lama ya. Jadi kita harus mobility dulu. Oke, belakang, 3, 2, 1. Oke, buka tutup, 3, 2, 1. Bagian bawah putar, tetap kita harus mobility dulu. 2, 1. Nah, ini kan kita kebanyakan mengayu sepeda. Jangan lupa, up, up. Kick, kick lagi, up, up, kick, kick lagi, up, up. Teman-teman Salsa Limit, menurutku punya Majin di rumah itu suatu hal yang kayaknya perlu deh, karena dia kecil, compact, bisa digeser-geser. Yuk, sekarang kita buka ke samping. Dan bagus banget untuk kardio. Kadang bosen ya kardio tuh lari. Aku kan sukanya tuh jalan, jogging. Nah ini bisa jadi opsi. Bagus. Oke, yuk kita heels up, heels down dulu. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung aja kita geser dulu ya mainnya. Udah ready, udah siap. Ini sengaja aku serongin biar teman Salsa Limit bisa lihat dan ada kamera set lagi ya, jadi bisa kelihatan juga. Dan penting banget ini ada tempat HP guys, jadi kita bisa sambil nonton ya drakor dan lain-lain. Yuk, nah aku mau ingetin cara setupnya gimana. Lihat kakinya naik satu. Sekali lagi aku bukan certified di sepeda, tapi aku suka naik sepeda statis. Ini aku juga belajar dari teman-teman trainer lainnya. Jadi caranya kakinya satu angkat, nah ini pastiin sejajar. Terus kalau ini udah oke, nah depannya juga harus sejajar. Terus untuk ibu hamil, ibu pasca melahirkan, atau ada kondisi atau ada keadaan tertentu mau ngomong keadaannya susah banget ya. Nah ini lebih tinggi, jadi lebih nyaman. Jadi jangan terlalu pendek, jangan sama. Ini kan kondisi normal ya, tapi kalau ada case tertentu ini lebih tinggi. Oke? Yuk, masukin kakinya, aku saranin pakai sepatu karena dia lumayan bergerigi. Kenapa sih kok bergerigi Sal? Ya justru kan kita ini namanya spinning ya, harus cepat jadi biar aman. Oke, aku putar dulu ke yang paling rendah. Nah teman-teman boleh pakai jam tangan, ingat untuk apa? Kita pemanasan dulu di sini ya, untuk tahu heart rate, karena sekali lagi kardio adalah kardio vaskular, berarti melatih jantung. Dan harus paling penting itu adalah tahu heart rate-nya. Cara hitung heart rate 220 dikurang umur sama dengan maksimum heart rate. Nah, kita ambil 60-80% aja untuk di zona pembakaran lemak di situ. Oke, jadi jangan sampai minimal banget tapi jangan maksimal juga ya. Oke, masih santai dulu sambil nafas. Sambil boleh kalau mau balas chat ya kan bisa sambil kerja. Jadi buat teman-teman yang WFH di rumah, ini menurutku solusi terbaik.
bisa sambil meeting sih. Oke, nafas, inhale and exhale. Boleh pegangan, boleh di sini santai dulu karena ini kita masih 30 detik lagi untuk pemanasan. Nanti kita akan main interval training pakai waktu. Jadi waktunya adalah 1 menit kita cepat. Jadi aku akan naikin 2 kali putaran. Atau misalnya nanti teman-teman salsa refit ngerasa, wah kayaknya 2 kali terlalu gampang deh Sal. Oke, aku mau 4 atau 5 kali putaran. Terus rest 20 detik. Santai. Terus kita berat. Pas rest itu kita putar sampai kayak gini ya. Jadi kayak pemanasan. Terus pas on lagi tangannya boleh di sini ngebut lagi. Oke, terus nanti ada yang berdiri, pegang hap. Oke, terus rest lagi. Terus ada yang berdiri lagi, rest lagi. Gampang banget dan cepat. Oke, sebentar lagi teman salsa livid. Karena aku pengen teman salsa livid juga. Jadi biasanya kalau di sepeda atau di treadmill aku tuh lumayan lama gitu. Bisa 5 menit, bisa 10 menit. Tapi ini kita gak selama itu. Biar badannya tuh udah connect dulu. Oh iya, ini gue hari ini mau latihan ini, aku mau latihan ini, otot-otot ini akan bekerja, jadi gak kaget. Dan aku suka banget sih Majin ini, simple, compact, dan dia juga bisa connect ke beberapa aplikasi seperti Zwift, Rovu, Kinomap, Onela. Jadi nanti aku akan tulis spesifikasi yang lengkapnya. Dan ini bagus banget buat olahraga, terutama cardio. Oke. Mari kita masuk ke interval training. Gimana teman salsa refit? Masih gampang ini kan masih. Kita masih chill ya. Aku sambil set waktu. Di sini aku udah aja 1 menit, tapi teman salsa refit enggak usah khawatir karena tinggal mengikuti aku aja. Siap, siap. Yuk. 3 2 1, oke, puter, hap. Boleh sampai ngerasa teman salsa refit, wah ini lumayan menantang nih. Oke, dan saat menantang, cepet, hap. Nafas, engage your core, ini perut juga berasa. Paha ya, pastilah. Breathe, tetap ya posisi badannya, jadi jangan gini. Hap, engage your core, shoulder-nya jauhin dari telinga. Breathe. Pahanya mantul nih. Puternya segimana sampai teman-teman salsa refit, wah berat nih. Nah di situ sekitar 5 kali 4 kali puternya. Oke. Nafas. Breathe. 10 seconds. 7 6 4 3 2 1. Rest. Pelan. Pelan sampai habis. Oh. 20 detik. Siap-siap. 3 2 and 1. Let's go. Hap. Nafas. Inhale. Kalau misalnya tadi teman salsa livid ngerasa, "Wah, kok berat banget ya, Sal. Aku mau turunin lagi tapi mau lebih cepat." Boleh banget. Oke. Okay. Breathe. Open your chest. Engage your core. Jangan lupa nafas. Di paha sih juara. Perut juga. 20 detik lagi. Nafas. Kayaknya seru deh ya kalau sama pasangan gitu. Di sini bersama-sama kita. 15 seconds. 10 detik. Teman salsa livid. Suka banget nih aku kardio kayak gini. Kesannya kayak gampang tapi berasa. Rest. Oke, 20 detik. Nafas, chill. Check heart rate tuh. Kayaknya gitu-gitu aja, heart rate-nya juga lumayan banget. Nafas, siap-siap. 10 detik lagi. 4 3 2 terakhir. Let's go. Hop. 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 Terakhir, hap, 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 nafas, engage your core, breathe, keep going, shh, suka banget nih,
Ini enteng banget sih sepeda terenteng yang pernah aku coba, karena kadang-kadang suka seret, ini enak banget. Good job, bokong juga berasa kok teman sama kalau ikut. Shoulder down, open your chest. 20 detik. Semangat! Jangan lupa nafas. Aku tahu kadang-kadang suka lupa nafas, aku juga. 15 seconds. 10 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Okay, next kita akan ganti, yaitu adalah kita berdiri. Wah, sampai copot nih baju. Berdiri, hap. Okay, and rasanya turun. Siap? Terus boleh gak sih Sal ini sebagai pemanasan, terus aku latihan beban, atau ini sebagai pendinginan, atau sebagai aku sering sebutin dessert? Boleh banget. Terserah, aku mau jadi main workout juga. Boleh, pokoknya yang penting aku mau maksimal saat olahraga. Oke, okay? Siap-siap. Kita berdiri. Get ready in 3, 2, 1, let's go. Ini gak usah terlalu berat ya, dikit aja naiknya. Nafas, nah kenapa tadi kita harus benar set up-nya? Karena ini sebenarnya lututnya gak sampai lurus banget, dia masih nekuk terus biar paha sama bokongnya maksimal kerjanya. Berat ya. Masih dikit lagi, 30 detik. Jump. Nafas. Boleh di sini pegangnya, kalau sini lebih maksimal. Di sini boleh kalau misalnya, aduh pegel, boleh pindah sini. 10 detik, 4, 3, 2, and. Check heart rate. Aku kayaknya ini 70%. Mantap. Oke, 2 ya. 3, 2, 1, tetap, hop, hop. Nafas, engage your core, breathe, keep going teman salsa lifit. Kadang seneng sih gerakan ini tuh kayak aku ngerasa bisa menaikkan percaya diri. Breathe, keep going, paha, amazing. 30 detik lagi, 5. 4, 3, 2, gills, gills. Satu lagi teman sama Salifin. Habis selesai. Cool down. Sampai gak bisa bersuara. Nafas, 3, 2, and 1. Let's go. Hop, hop. Nafas, breathe, keep going, inhale, and exhale, good job, dikit lagi, apakah aku ada suaranya, just saking capeknya nih, dan fokus, good job, let's go teman-teman sali fit, dikit lagi, 4, 3, 2, ingat kunci kardio, kalau udah penting banget jangan langsung berhenti, makanya kita santai dulu. Nice, banyak santai. Wah gila, heart rate mantap. Nafas, berapa lama Sal kayak gininya sampai teman salah solitif ngerasa heart rate-nya tuh turun? Gampangnya kalau nggak pakai jam tangan, tadi kan berdebar banget tuh. Duduk sampai dia mulai slowing down. Oke, okay. Nafas, inhale, and exhale. Bentar, tapi rasanya amazing kan? Semoga teman salah solitif bisa ngikutin sama persis bersama aku dan Mujin, karena capek. Oke, habis ini
kita langsung cooling down. Gila rasanya teman selesai. Oke, mari kita cool down. Boleh sambil pegang aja peluk, tarik nafas, bawa ke belakang, ganti sisi sebelahnya, pegang aja sama, bawa ke belakang. Oke, kita boleh pegangan terus ke depan atau samping, bebas. Hap, tangan satunya ngapain salah, relax aja. Inhale and exhale, inhale and exhale. Oke, satu kaki depan, satu kaki belakang. Hap, turunin, bawa ke depan. Nafas, 3, 2, 1. Ganti sisi sebelahnya nih. Jadi no more excuse untuk tidak olahraga. Dengan langsung sempit ini, dengan ada sepeda, masih bisa cool down dan lain-lain. Oke, itu dia teman Sali Fit. Kalau mau ikutin cool down yang full lebih panjang lagi sampai berasa, lihat ikutin video-video yang ada di Sali Fit. Dan semoga olahraga yang bermanfaat bersama aku dan Majen. Ini sepeda menurutku cocok banget untuk dibeli di rumah karena kecil. Tuh lihat tuh, aku kan kecil ya. Tuh, up. Tingginya juga nggak tinggi banget dan bisa digeser. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Yeah, I've been just picking up, picking up, picking up.